Ayat kursi satu ayat. Kalau kita jaga setiap habis salat fardu, akan dapat jaminan masuk surga. Coba ayat satu ayat. Makanya saya sering ingatkan jamaah, kalau anda buru-buru, ada urusan, ada kerjaan, ada meeting, ada rapat, ada janji, begitu selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, sambil habis langsung ayat kursi. Habis itu dah apa-apa jalan. Ayat kursi dulu. Kalau anda takut buru-buru, ada urusan, dah bisa ditunda, ayat kursi dan zikir yang lain dah apa-apa sambil jalan. Subhanallah 33 sambil naik motor, sambil jalan kaki, alhamdulillah 33, Allahu Akbar, dah apa-apa boleh sambil jalan. Tapi ayat kursi jangan sampai terlewat habis salat fardu. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin laisa bainahu wa bainal jannati illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat fardu, tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya untuk masuk surga. Subhanallah. Satu ayat. Rugi orang yang tidak baca ayat kursi. Dan ketika mau tidur, baca ayat al-kursi satu kali. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara ayat al-kursi 'inda an-nawm, lay kana lahu min Allah hafiz wa la yaqrabahu syaitan." Barang siapa yang membaca ayat al-kursi ketika mau tidur, akan dilindungi dan dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati oleh syaitan. Jangan digoda, didekati aja tidak bisa. Tolong tanamkan cinta ayat al-kursi kepada anak-anak kita. Bapak ibu, mohon doa restu. Saya harap semua yang hadir berkenan terlibat dalam perjuangan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan bapak ibu berkenan menjadi keluarga besar Ahlul Quran. Mungkin kita bisa gagal menjadi penghafal Al-Quran, tapi insyaAllah sedekah kita, infak kita, perjuangan kita, fisik kita, tenaga kita, ilmu kita, apapun yang kita bisa berikan untuk Al-Quran, mudah-mudahan menjadi saksi baik dan tertulis nama kita mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin.